Halo teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang dan jumpa kembali di channel Waida, channel yang membahas seputaran aplikasi dan tutorial. Pada video kali ini, saya akan kembali membagikan informasi kepada kalian tentang aplikasi jual pulsa termurah dan terpercaya tahun 2022. Oke, kita langsung saja. Kalian bisa download aplikasinya di link komentar yang saya sematkan atau di deskripsi video YouTube saya ini. Nanti linknya seperti ini, nanti kalian tinggal klik aja seperti ini, nanti akan diarahkan langsung ke Play Store. Nah, seperti ini teman-teman. Kita akan diarahkan langsung ke Play Store seperti ini. Kalian silakan install aplikasinya. Jadi nama aplikasinya itu Topindoku ya, teman-teman. Sudah memiliki ulasan 4,7 bintangnya teman-teman, 32.000 ulasan. Ini sangat bagus sekali, bintang 4,7. Kemudian ukurannya itu hanya 12 MB. Ini langsung saja kita install aplikasinya. Nah, setelah itu kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke, setelah proses instalasinya selesai, ini langsung saja kita buka aplikasinya, teman-teman. Nah, di sini kalian wajib mendaftar terlebih dahulu di aplikasi ini ya. Cara daftarnya juga gampang. Kalian setelah kalian buka, kalian klik aja izinkan hanya saat aplikasi digunakan. Kemudian kalian klik lanjutkan. Nah, setelah itu kalian klik lanjutkan lagi sampai muncul seperti ini. Nah, di sini kalian bisa daftar menggunakan nomor telepon. Silahkan kalian pakai nomor HP kalian yang kalian gunakan untuk mendaftar. Nah, ini nomor HP yang aktif ya, karena nanti dia akan mengirimi kode OTP, teman-teman. Silahkan kalian masukkan nomor HP kalian. Setelah itu kalian masukkan kode OTP dan ikuti langkah-langkah selanjutnya. Sebentar, saya akan coba masukkan nomor HP saya ya, teman-teman. Setelah itu kalian klik lanjutkan, teman-teman. Kemudian ini ada pilihan metode verifikasi, kirim melalui SMS atau melalui WhatsApp. Biasanya saya kirim melalui SMS. Nah, kemudian nanti dia akan mengirimi kode verifikasi. Selanjutnya, setelah kalian masukkan kode verifikasi, nanti dia akan masuk ke tahap pendaftaran. Kalian silahkan isikan aja apa-apa yang diminta oleh aplikasi ini ya, teman-teman. Setelah kalian mengisi proses pendaftarannya dari nama dan yang lainnya, teman-teman ya, nanti kalian akan masuk ke aplikasinya seperti ini tampilannya. Nah, di sini ya, ini tampilan dari menu Topindoku. Untuk menggunakan aplikasi ini, kalian harus mengisi deposit terlebih dahulu, teman-teman. Nah, di sini kalian klik top up saldo ya. Di sini ada pilihan transfer bank, OPPO, dari bisa bayar dengan Alfamart atau virtual akun. Saya biasanya melalui transfer bank, teman-teman. Ini nominalnya minimal 50.000 ya, maksimal tidak terbatas, silahkan kalian isikan sesuai nominal yang ingin kalian isikan. Ini biasanya depositnya masuk dalam hitungan menit ya, teman-teman, dan sangat cepat masuknya. Nah, setelah itu kalian sudah ngisi deposit nih, deposit saya 100 ribuan. Saya sudah menggunakan aplikasi ini bertahun-tahun ya, teman-teman, dan lancar saja transaksinya itu, prosesnya lancar sekali, teman-teman, dan harga yang tertera di aplikasi ini sangat murah sekali. Oke, kita akan cek harganya ya. Terutama di sini ada promo Piala Dunia, Topindoku Grosir, ada pulsa, paket data, token, PDAM, BPJS, nah, dan yang lainnya. Nah, kita akan cek dulu harga pulsa, teman-teman. Ini kalian klik pulsa di sini. Kemudian kita akan coba cek harga pulsa ya, misalkan nomor Telkomsel ya. Tidak akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada menu pilihan ya. Ada Telkomsel Super Promo, Reguler, Promo Telkomsel, dan Masa Aktif Telkomsel. Nah, kita akan coba menu Telkomsel Super Promo ya. Nah, ini harga pulsa 5.000, hanya 5.350, teman-teman, sangat murah sekali. Harga 10.000, 10.050 ya. Dan harga 20.000-nya, pulsa 20, 20.000. Ini ya, sudah sangat murah sekali. Kemudian di sini ada Telkomsel Regulernya ya. Nah, di menu Telkomsel Reguler ini, lengkap ya, dari pulsa 1.000 sampai 200.000 ya biasanya di sini. Nah, ini harganya sudah tertera di sini. Menurut saya ini harganya sangat-sangat terjangkau ya, yang reguler juga murah. Kemudian di sini ada promo Telkomsel, teman-teman. Ini harga promo ini berarti harganya di bawah rata-rata ya, teman-teman. Nah, untuk pulsa 50.000 harganya 48.900-an, kemudian untuk pulsa 100.000-an harganya itu 96.400-an, teman-teman. Ini kalau kalian jual kembali, ini kalian dapat untung banyak ya. Kemudian di sini juga banyak sekali menu ya. Ada menu tagihan. Di sini kita bisa bayar PLN token ataupun PLN pasca prabayar ya, teman-teman. Nah, di sini PLN pasca prabayar
bisa kalian bayar juga di sini. Kemudian token listrik, kita akan coba paket token listrik. Nah, ini untuk token listrik, teman-teman. Ini pilihan produknya ada PLN 20.000 sampai 1 juta. Nah, untuk PLN 20.000 harganya 20.100. Nah, ini PLN 50.000 harganya 50.100, teman-teman. Ini harganya sangat murah sekali ya, teman-teman. Kemudian juga di sini kita bisa bisa mengisi paket SMS dan telepon, teman-teman ya. Di sini kalian bisa mengisi paket SMS dan telepon. Di sini sangat lengkap. Kalian tinggal masukkan aja nomor HP-nya. Dia akan muncul di sini paket-paket telepon yang sesuai dengan nomor yang kalian isi ya. Ini ada paket SMS Telkomsel dan paket telepon favorit. Dan harganya pun ini terjangkau ya, teman-teman. Tadi bilang nih harganya murah ya. Kemudian di sini juga kalian bisa mengisi voucher game ya. Di sini ada voucher game, kemudian ada voucher data, voucher kosong, voucher TV dan yang lainnya ya. Di sini sangat lengkap sekali, teman-teman. Kemudian di sini juga ada menu kasir ya. Di sini bisa kalian lihat di sini kita bisa mengetahui penjualan kita ya. Di menu kasir ini biasa kalau kita counter, kita akan tahu berapa pemasukan dan pengeluaran kita ya selama menjual pulsa ini. Nanti akan ada tertera di sini. Oke, teman-teman, silakan kalian coba sendiri nih. Aplikasinya saya jamin lancar, teman-teman ya. Dalam proses transaksinya itu lancar. Saya sudah menggunakan ini bertahun-tahun ya, teman-teman. Nah, ini sudah saya gunakan untuk bertransaksi ya. Ini lancar sekali, teman-teman nih. Sudah banyak ya saya menggunakan transaksi di sini ya. Oke, teman-teman, linknya ada di komentar atau di deskripsi video yang saya sematkan ini. Aplikasinya tinggal kalian download dan install, lengkapi data ya. Oke, semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.